Ganda putra Indonesia, Muhammad Soebul Fikri dan Daniel Martin tampil luar biasa untuk meraih kemenangan meyakinkan pada babak pertama China Open 2024. Ya guys, Fikri Daniel menunjukkan penampilan impresif saat menghadapi juara dunia Olimpiade Ganda Putra Wang Qilin yang dalam laga tadi berpasangan dengan Chiu Xiang Che. Kemenangan telak 2 game langsung sukses direngkuh pada laga yang dihelat di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, China pada Selasa, 17 September 2024. Fikri Daniel meraih kemenangan dengan skor 21-13 dan 21-13 hanya dalam tempo 31 menit. Serangan pertama Fikri Daniel langsung menghasilkan poin pembuka bagi pasangan Indonesia. Fikri Daniel memaksa permainan dengan bola-bola cepat yang mereka lakukan di depan net sehingga mereka berhasil menambah keunggulan pada skor 5-0. Wang Qilin mulai mampu meredam serangan bertubi-tubi yang dilepaskan oleh Fikri Daniel dan berhasil mendapatkan angka setelah mengarahkan bola ke area yang kosong. Akan tetapi, pasangan Indonesia tidak goyah hingga penempatan menyilang dari Fikri membawa keunggulan hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, Fikri Daniel menambah 2 angka lagi untuk memperlebar skor menjadi selisih 7 poin. Hanya kecolongan 1 poin. Adu drive alot di akhir laga berhasil dimenangkan oleh Daniel untuk menyudahi perlawanan juara Olimpiade 2 kali itu bersama dengan tandem baru dengan skor 21-13. Pada game kedua, ganda Taiwan membuka 2 angka sebelum akhirnya 2 kali pukulan Fikri dengan menempatkan bola ke area yang kosong memaksa skor sama kuat menjadi 2-2. Fikri Daniel bahkan dengan cepat mampu berbalik unggul pada skor 4-3 hingga diperbesar menjadi 9-4. Flick service ciamik ditunjukkan oleh Daniel dengan berhasil mengecoh Wang Qilin sebagai pemain penerima servis. Hingga dorongan bola Fikri yang mengarah ke belakang area permainan lawan berhasil mempertahankan keunggulan pada interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, Wang Qilin mulai tampak frustasi ketika Fikri Daniel masih sulit dihentikan dan bahkan sukses menyudahi permainan dengan skor 21-13. Hasil tersebut membuat catatan Fikri Daniel sebagai pasangan baru selalu berhasil melewati babak pertama dalam 4 turnamen, bahkan saat tampil pada turnamen level Super 1000. Meski demikian, Fikri Daniel akan berhadapan dengan pasangan nomor 1 dunia, Liang Weikeng Wang Chang pada babak 16 besar China Open 2024. Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah Fikri Daniel mengalahkan Liang Wang di babak 16 besar nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.